platform media sosial dan pesanan internet perlu mohon lesen bermula 1 Januari depan. Anggota polis dituduh bunuh Nur Farah Kartini Abdullah ditahan tugas. Di Temerloh, 2 maut, 5 cedera, trailer masuk laluan bertentangan dan rempuh pikap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Platform media sosial dan perkhidmatan pesanan internet dengan lebih 8 juta pengguna perlu memohon lesen kelas pemberian perkhidmatan aplikasi bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bermula 1 Januari tahun depan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia berkata dasar diperkenal bermula 1 Ogos itu selaras keputusan Kabinet memerangi peningkatan kes jenayah cyber termasuk penipuan dalam talian, buli cyber dan jenayah seksual kanak-kanak. MCMC berkata kegagalan memperoleh lesen selepas tarikh kuat kuasa adalah satu kesalahan dan tindakan perundangan boleh diambil bawah Akta 588. Sebelum ini, platform-platform itu dikecualikan daripada keperluan perlesenan berdasarkan Perintah Komunikasi dan Multimedia Perlesenan Pengecualian 2000. Kawal selia baru itu hanya terpakai kepada platform yang menepati syarat kelayakan perlesenan dan tidak melibatkan pengguna. Langkah itu akan mewujudkan ekosistem dalam talian lebih selamat serta pengalaman yang lebih baik untuk pengguna terutama kanak-kanak dan seisi keluarga. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil sebelum ini berkata kementerian dan agensi di bawahnya akan menetapkan syarat untuk melesenkan pengoperasian media sosial memandangkan ketika ini platform terbuka itu beroperasi di negara ini secara tidak berdaftar. Anggota polis yang didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Kubu Baru semalam atas pertuduhan membunuh Nur Farah Kartini Abdullah dikenakan tindakan tahan kerja. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata, Bukit Aman menerima cadangan daripada Ketua Polis Perak untuk menahan kerja anggota polis terbabit. Lance Corporal Muhammad Alif Mohjani, 26 tahun, didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Kubu Baru atas pertuduhan membunuh Nur Farah Kartini yang mayatnya ditemui di sebuah ladang kelapa sawit di Kampung Sri Kledang antara 10 Julai hingga 15 Julai lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan tidak lebih 40 tahun dan tidak kurang 12 sebatan jika sabit kesalahan. Nur Farah Kartini, 25 tahun, hilang 10 Julai lalu selepas menghantar kereta sewa kepada pelanggan. Jabatan Meteorologi menjangkakan keadaan cuaca panas dan kering di kebanyakan kawasan ketika ini akan berkurangan menjelang minggu depan. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasinya, Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, beberapa kawasan di Semenanjung dijangka mula hujan selepas ini. Muhammad Hisham berkata cuaca panas dan kering berlaku selepas dua silkon tropika pada kategori Taufan dan Ribut sedang aktif di timur Laut Filipina dan Laut China Selatan. Ribut tropika ini kita jangkakan sedang melemah dan insya Allah pada awal minggu hadapan beberapa tempat di negara kita terutamanya di Semenanjung akan mula menerima hujan. Namun begitu musim monsun barat daya kita masih lagi panjang. Kita jangkakan monsun barat daya akan berakhir pada pertengahan bulan September nanti. Keadaan monsun barat daya menyebabkan negara berdepan cuaca lebih panas dan kering. Bagaimanapun pada fasa peralihan monsun nanti, negara akan menerima lebih banyak hujan di bahagian Semenanjung. Sementara itu, empat kawasan di Semenanjung hari ini berada pada tahap suhu berjaga-jaga iaitu Larut dan Matang, Perak, Kuala Muda, Kedah serta di Pasir Mas dan Kuala Krai, Kelantan. Dua kawasan turut mengalami keadaan sama iaitu Bintulu dan Sri Aman di Sarawak. Kesemua kawasan ini mencatat suhu maksimum harian sehingga 37 darjah Celsius untuk tiga hari berturut-turut. Dalam hari itu, Taiping, Perak yang sering menerima taburan hujan paling tinggi turut terjejas musim kemarau. Majlis Pembandaran Taiping MPT memaklumkan pengurangan air di Taman Tasik Taiping menghampiri 70%. Keadaan kolam kering di Taman Tasik Taiping yang berusia 133 tahun itu tular di media sosial. Penyusutan air akibat cuaca panas berpanjangan sejak 2 bulan lalu. Yang dipertua MPT Khairul Amir Muhammad Zubir berkata, ia terjejas setelah sumber air sungai ke Tasik itu menurun. Taman Tasik Taiping adalah tapak bekas pelombongan bijih timah. Terdapat beberapa kolam lain yang berfungsi sebagai takungan air mengelakkan banjir kilat di bandar itu. Kolam tidak digunakan untuk tujuan domestik dan dibiarkan pulih secara semula jadi mengikut cuaca.
Di Kedah, paras air dua tasik yang menempatkan dua empangan utama di Kedah, iaitu empangan muda dan pedu, turut susut secara drastik berikutan cuaca panas berpanjangan. Tinjauan di tasik pedu menepati, air tasik menyusut lebih 200 meter dari paras asal. Menurut nelayan kawasan itu, cuaca tahun ini agak berbeza kerana kawasan itu biasanya menerima hujan bermula pada Julai dan Ogos. Bagaimanapun, musim kemarau turut membawa rezeki kerana mereka lebih mudah memperoleh ikan. Menurut di laman web sistem pengurusan air Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, paras air di empangan muda susut kepada 9.44% hari ini berbanding 9.95% semalam. Empangan pedu mencatatkan tanggungan air semasa 42.4%, manakala empangan ahning meningkat sedikit 83.12%. Sementara itu, Pulau Pinang yang turut terkesan penyusutan bekalan sumber air mentah merayu orang ramai mengurangkan 10% penggunaan air sehingga musim hujan September depan. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP K. Padmanadhan berkata dalam tempoh Januari hingga Jun lalu, purata penggunaan air 887 juta liter sehari, iaitu meningkat berbanding 877 juta liter tahun lalu. Berdasarkan laman web PBA, kapasiti efektif rendah empangan air hitam ialah 39.8% dan 31.5%. Pengeluaran air terawat yang lebih rendah di loji rawatan air terjun disebabkan kekurangan air mentah kawasan tadahan air itu. Situasi sama dialami LRA Sungai Pinang berpunca kekurangan air mentah Titi Kerawang. Paras air Sungai Muda di bawah paras 2 meter di muka Saut Lahat Yang Pulau Pinang selama 16 hari berturut-turut sejak 11 Julai lalu. Sementara itu, lebih 800 penumpang feri terkandas selepas syarikat konsortium Ferry Line Ventures membatalkan 4 trip perjalanan feri dari Kuala Kedah dan Pulau Langkawi akibat cuaca buruk. Keadaan cuaca itu menyebabkan alunan ombak besar di tengah laut. Pengurus besar syarikat feri itu, Kapten Baharin Baharum berkata, feri dilanda ombak kira-kira 4 meter. Manakala kelajuan angin antara 16 hingga 18 knot membahayakan aktiviti pelayaran feri dan bot kecil. 651 penumpang dari Langkawi pada jam 5 petang tadi ke Kuala Perlis mendarat dengan selamat. Susulan itu, trip tambahan disediakan selain khidmat menukar tarikh dan masa perjalanan penumpang. Seorang kanak-kanak dikhuatiri lemas manakala tiga lagi rakannya terselamat ketika mandi di Pantai Cenang di Pulau Langkawi petang tadi. Ketua Polis Daerah Langkawi SCP Syariman Asyari mengesahkan setakat jam 7 malam tadi, mangsa terbabit masih hilang. Berdasarkan video yang tular di media sosial, mangsa bersama tiga rakannya dari Kampung Kedawang Langkawi didakwa sedang melakukan aktiviti rekreasi di laut ketika kejadian. Mereka dipercayai dihanyutkan ombak kuat akibat cuaca buruk. Bagaimanapun, tiga daripada mereka dikatakan sempat menyelamatkan diri, manakala seorang lagi masih hilang. Difahamkan Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Agensi Pertahanan Awam berada di lokasi untuk operasi mencari dan menyelamat. Dua maut dan enam cedera selepas sebuah pacuan empat roda dinaiki mereka bertembung dengan sebuah trailer di Temerloh, Pahang siang tadi. Mangsa pemandu dan seorang penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian setelah tersepit dalam kenderaan. Menerusi rakaman kamera papan pemuka saksi kejadian, sebuah trailer tiba-tiba hilang kawalan dan bertembung pacuan empat roda dari arah bertentangan. Naas berlaku di Jalan Temerloh Karak dekat Kampung Desa Bakti kira-kira jam 12.40 tengah hari tadi. Pegawai Perhubungan Awam Bomba dan Penyelamat Pahang, Zulfali Zakaria berkata pihaknya menerima laporan pada jam 12.47 tengah hari. Mayat dua mangsa yang tersepit dikeluarkan pasukan bomba dan penyelamat mentakap. Empat lagi penumpang kenderaan itu termasuk seorang kanak-kanak lelaki dilaporkan cedera parah. Semua mangsa dihantar ke Hospital Sultan Ahmad Shah Temerloh untuk rawatan. Mayat dua mangsa terbabit dihantar ke hospital sama untuk bedah siasat. Di Dungun, Terengganu, perjalanan pulang dari konvoi selepas perjumpaan ahli kelab motosikal bertukar tragedi selepas seorang daripada mereka maut dalam kemalangan membabitkan tujuh kenderaan. Kemalangan juga menyebabkan empat penunggang motosikal lain cedera, termasuk seorang parah.
Nahas membabitkan motosikal dan dua kereta itu berlaku di lebuh raya Pantai Timur LPT2 berhampiran susur keluar Plaza Tol Bukit Besi di Dungun kira-kira jam 11 malam semalam. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintenden Maizura Abdul Kadir berkata polis menerima laporan kejadian kira-kira jam 11.20 malam. Siasatan mendapati motosikal ditunggang Iqbal Jus Aidil Zaim Sharif, 19 tahun, hilang kawalan lalu terjatuh di atas jalan. Kejadian menyebabkan empat rakannya terbabas ketika cuba mengelak dan merempuh dua kereta. Iqbal yang berasal dari Binjai Rendah Marang meninggal dunia ketika dibawa ke Hospital Dungun kira-kira jam 1 pagi. Manakala Muhammad Hanan Abdul Ghani, 19 tahun yang cedera parah dan tiga rakan lain dirawat di hospital sama. Semua mangsa dalam perjalanan pulang ke Marang selepas menghadiri perjumpaan ahli kelab motosikal di Bandar Kertih. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jenazah bekas Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat Tan Sri Dr. Siti Zaharah Sulaiman selamat dikebumikan di Shah Alam Selangor. Allahyarham yang berusia 75 tahun meninggal dunia di Hospital Serdang jam 11.23 malam semalam akibat sakit tua. Jenazah disemadikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21 jam 11.30 pagi tadi. Terdahulu, jenazah bekas Ketua Wanita UMNO itu dibawa ke Surau Platinum Al-Mawaddah di Seksyen 7 untuk disolatkan. Almarhum ibu saya sekiranya dia ada ada kesalahan ke maafkan dia dan selama dia bekerja di bahagian di pentadbiran kerajaan ingin minta maaf kalau ada kekhilafan dia, salah silap dia, mohon maaf dan kita berdoa agar almarhum ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Allahyarham yang meninggalkan 4 anak dan 12 cucu dilahirkan pada 24 April 1949 dan pernah memegang beberapa jawatan penting dalam kerajaan. Antaranya Timbalan Perancangan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Timbalan Menteri Kesihatan dan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Dalam politik, beliau merupakan Ketua Wanita UMNO Pahang, Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Ahli Parlimen Mentakap, Ahli Parlimen Paya Besar dan Ketua Wanita UMNO. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Tan Sri Dr. Siti Zaharah. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan Allahyarham adalah sahabat rapatnya ketika bersama dalam UMNO. Bekas Ketua Wanita UMNO itu turut disifatkan sebagai pemimpin yang cekap, komited dan gigih dalam perjuangan. Perdana Menteri turut mendoakan agar keluarga Allahyarham diberi kekuatan selain Allahyarham diampunkan segala dosa dan diberi tempat terbaik di sisi Allah. Turut merakamkan ucapan takziah serta doa Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri dan Pengerusi Barisan Nasional turut menyifatkan Tan Sri Dr. Siti Zaharah seorang wanita yang hebat, kental dalam menghadapi segala cabaran. FAM MFL berdepan penggantungan jika tidak selesai isu tunggakan. Laporannya seketika nanti. Hasrat Johor mahu melancarkan sekolah rintis tahun depan sewajarnya diterima positif semua pihak. Malah ujar Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, inisiatif itu turut perlu disokong Kerajaan Persekutuan. Ianya di bawah kerajaan negeri, tetapi saya yakin satu program yang bagus ini harus mendapat dukungan daripada kerajaan pusat. Pendidikan bangsa Johor yang lebih maju dan berdaya saing. Langkah itu juga selari dengan titah pemangku. Tindakan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC yang mula menyiasat kepincangan kewangan kelab-kelab yang bertanding dalam Liga Malaysia bagai memberi petanda bahawa pengurusan atasan bola sepak di negara ini sedang berada di zon bahaya. Semuanya berpunca daripada isu pemain tidak dibayar gaji dan kelab tidak melaksanakan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara teratur. Ia membabitkan hampir separuh daripada 13 pasukan yang beraksi dan dianggap tidak layak diberi lesen beraksi dalam Liga Malaysia. Wartawan Syakira Zulkifli mengupas isu berkenaan.
Masalah tunggakan gaji bukan lagi perkara asing dalam arena bola sepak Malaysia dan terdapat banyak faktor mengapa ia berlaku secara berterusan. Namun paling jelas adalah sikap pengurusan pasukan atau kelab itu sendiri yang gagal membuat pertimbangan baik dalam pengurusan kewangan tahunan. Pertambahan pemain import kepada 9 pemain menggelapkan mata sesetengah pasukan yang tidak memiliki kedudukan kewangan yang kukuh. Atas alasan mahu memberi saingan hebat, pasukan tidak segan silu menjanjikan gaji yang tidak masuk akal dalam usaha memancing pemain terbaik. Hakikatnya, kos yang tinggi itu hanya mampu ditampung dalam tempoh hanya beberapa bulan berikutan janaan pulangan dari penaja yang tidak memadai. Maka tercetuslah masalah demi masalah membabitkan pengabaian gaji dan kebajikan pemain. Sebagai contoh, Kelantan FC yang mengikat 9 pemain import musim lalu yang kemudian menyaksikan gaji sukar dibayar hingga menimbulkan polemik di antara pemilik dan pemain. Kesannya, skuad Direct Warriors itu tersingkir dari saingan Liga musim ini susulan gagal memperoleh lesen kebangsaan. Begitu juga Kedah Darul Aman KDE FC musim lalu yang sakan mengambil pemain import namun tidak menggunakan kesemuanya secara penuh atas masalah prestasi. So kita ukur baju di badan sendiri sebagai pengurusan, apa yang mampu, apa yang tak mampu. Kalau tak mampu untuk 9 import, kita ambil 5 import yang betul-betul membantu sampai akhir season, itu lebih baik daripada ambil 9 import yang tak dapat membantu kita sampai habis season. Turut dipersalahkan atas kemelut gaji dan kewangan adalah sistem penswastaan Kelab Liga Malaysia yang dilaksana sejak 2021 bagi memenuhi tuntutan standard Liga Antarabangsa AFC dan FIFA. Sebagai pasukan profesional, kelab perlu meraih 75% pendapatan dari bola sepak sedangkan apa yang diterima semusim kekal tidak menggalakkan. Jika pasukan besar seperti Seri Pahang FC juga ditimpa masalah kewangan, apa nasib kelab kecil seperti KL City FC yang heboh diperkatakan ketika ini? Bezanya adalah kelab sebesar Seri Pahang FC mampu mengawal situasi di penghujung musim untuk mengekalkan lesen. Namun apa yang berlaku ke atas KL City adalah kelancaran kelab hanya di atas kertas akaun tetapi tidak dalam bentuk cash flow. Akibatnya, AFC mula menyiasat punca permasalahan hingga terkait dengan persoalan pemberian kelulusan lesen bertanding oleh MFL dan FAM. Jika kita menyiasat dan mendapati lesen tidak diberikan mengikut peraturan yang sedia ada, maka kita boleh suspend daripada memberi lesen. Maknanya MFL atau FAM tidak boleh mengeluarkan lesen. Jadi mereka tidak boleh bermain dalam Liga Juara-Juara Asia. Sekarang kelab berkurangan, semakin berkurang. So pemain pun tak ada keberanian untuk tampil ke hadapan, memikirkan masa depan. Tetapi bagi saya, pemain kena sedar. Dalam untuk menyelesaikan masalah ini, kena tampil untuk menyuarakan. Buat kesekian kalinya, masalah tunggakan gaji hanya boleh dihentikan sekiranya pengurusan pasukan sentiasa mengukur baju di badan sendiri dalam pengurusan kewangan. Selain langkah MFL memperkenalkan Financial Fair Play FFP bermula musim ini, diharap dapat menjadi jalan penyelesaian yang dicari setelah sekian lama pasukan Liga Malaysia dihimpit isu berulang ini. Syakira Zulkifli, TV3. Ketiadaan bekalan air menyebabkan 400 penduduk orang asli di Kuala Lah Gua Musang, Kelantan terpaksa bergantung kepada air tadahan bukit atau tandak yang terletak kira-kira 20 km di kawasan Pergunungan Stong. Bagaimanapun, tekungan air tandak yang diusahakan secara gotong royong itu musnah akibat ancaman haiwan liar. Wartawan Adun Rakyat Shanun Hanif Abdullah Suhaimi ada laporannya. Kampung Kuala Lah terletak kira-kira 33 km dari bandar Gua Musang. Masyarakat orang asli suku Mandrik yang menetap di kawasan ini masih belum memperoleh bekalan air bersih. Masalah itu semakin meruncing apabila takungan air tandak pecah dan rosak akibat dirempuh gajah liar. Ancaman kuatlah. Gajahnya, harimaunya. Baru ni tandak tu pecah sebab gajah dia turun di bawah tandak tu pecah.
Katanya penduduk terpaksa membersih dan memperbaiki sendiri saluran dan kawasan air tandak setiap bulan. Namun, mereka terserempak dengan harimau belang, harimau kumbang dan gajah liar yang mengancam nyawa mereka. Pernah orang kampung, orang Melayu kita kena tangkap harimau. Kalau kita tengok di tandak itu, utuh. Kita tetap bulan, tetap minggu kena bersih. Bersih itu pun kalau bila kita bersih air datang ke kampung, air keruh. Jadi kita sampai bila nak tunggu bila tu kita nak pakai macam tu. Pertama itu kalau kena bahan harimau macam dekat simpang nak masuk ke tandak itu memang dah habis-habis tiap sebulan pun tak pergi dah. Dakwa penduduk biarpun ada air tandak, salurannya sering tersumbat ketika musim hujan dan kering ketika musim kemarau. Penduduk terpaksa membeli air mineral bagi menampung kegunaan seharian. Memang susahlah. Kadang tugas ada air tu pinjam yang air sekolah punya pergi tadah ke situ. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus ketika ditemui berkata, masalah yang dihadapi penduduk orang asli suku Mandarin itu akan dikemukakan kepada Perdana Menteri untuk tindakan lanjut. Selaku yang dipertua YADIM, insya-Allah kami akan berbincang di peringkat federal nanti, khususnya kami ada meeting dengan Yang Amat Hormat Perdana Menteri sendiri. Saya akan bawa benda ini, peruntukan yang kerajaan pusat akan berikan kepada kerajaan negeri khusus untuk memulihkan pengurusan air. Syarikat Air Kelantan Sdn Bhd AKSB juga diminta menyalurkan bekalan air bersih kepada penduduk orang asli di kawasan ini. Sehingga kini mereka bergantung pada air tandak atau air bukit yang jaraknya daripada sini 20 km. Bayangkan. Sumbangan itu mereka berharap kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat dapat membantu. Emailkan aduan anda beserta nombor telefon untuk dihubungi ke aduanrakyat@tv3.com.my. Shannon Hanif Abdullah Suhaimi, Aduan Rakyat TV3, ambil berat. Bertemu kembali. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia berkenan berangkat menghadiri majlis jamuan teh diraja di Istana Negara petang tadi. Majlis berkenaan adalah acara diatur khas bersempena dengan istiadat pertabalan Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 pada 20 Julai lalu. Berangkat sama pada majlis yang diadakan di Dewan Santapan Utama ialah Ananda Sri Paduka Baginda Berdua, Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar, Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman, Tunku Putera Johor, Tunku Abu Bakar serta Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah dan suami Datuk Dennis Muhammad Abdullah. Majlis yang bermula pada jam 3 petang itu turut dihadiri 1,200 tetamu termasuk menteri-menteri kabinet, ahli-ahli parlimen, duta-duta, perwakilan asing ke Malaysia dan ketua-ketua jabatan kerajaan, antaranya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, kedua-dua timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof. Turut ditayangkan pada majlis terbabit video sempurnanya istiadat pertabalan Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Selain majlis juga diserikan dengan persembahan orkestra. Cubaan pasangan kekasih lari pemeriksaan polis gagal suspek positif metamfetamin. Jalur gemilang berkibar megah, penampilan cukup bermakna kontinjen negara ketika pembukaan Olimpik Paris 2024. Rundingan genjatan senjata Gaza di Itali esok babit pengantara Mesir, Qatar dan Amerika Syarikat. Pasangan kekasih ditahan selepas cuba melarikan diri daripada pemeriksaan polis di Skudai, Johor pada Rabu lalu. Kedua-dua suspek ditahan selepas 6 kereta peronda polis MPV mengejar kenderaan mereka. Suspek melarikan diri daripada pemeriksaan polis di Taman Impian Emas Skudai. Kereta itu dikejar MPV polis ke beberapa laluan sebelum kembali ke taman itu dan ditahan. Suspek pasangan lelaki dan wanita berusia 27 dan 20 tahun didapati positif metamfetamin. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Assistant Commissioner Balvir Singh Mahinder Singh berkata ketika kejadian terdapat seorang kanak-kanak yang juga anak kepada suspek wanita. Beliau sekaligus menafikan dakwaan di media sosial kononnya ia membabitkan kes culik kanak-kanak.
Dua sindiket pelacuran warga asing tumpas dalam operasi khas Jabatan Imigresen pada Rabu dan Khamis lalu di Seremban Negeri Sembilan dan Seri Kembangan Selangor. Kegiatan berselindung di sebalik perkhidmatan urutan badan oleh wanita pelayan warga asing yang sebaliknya menawarkan khidmat seks kepada pelanggan. Ketika serbuan, ada wanita warga asing yang cuba bersembunyi di bilik rahsia dan terdapat pelanggan warga asing serta tempatan yang cuba melakukan provokasi. Kegiatan dua sindiket itu dengan menawarkan perkhidmatan urutan badan oleh wanita pelayan warga asing. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Ruslin Jusoh berkata 117 individu ditahan di 7 lokasi di dua negeri berkenaan. 10 lelaki tempatan ditahan disyaki penjaga premis berusia dalam lingkungan 27 hingga 63 tahun. Turut ditahan 85 wanita dan 22 lelaki warga Vietnam, Indonesia, Bangladesh dan Nepal berusia dalam lingkungan 15 hingga 53 tahun. Hanya 10 warga asing terbabit memiliki pas yang masih sah, selebihnya tinggal lebih masa dan tiada dokumen sah. Semua warga asing terbabit dibawa ke Depo Imigresen Lengging dan Depo Imigresen Bukit Jalil untuk siasatan lanjut. Pantai Tanjung Pelindung yang sepi kini berubah dengan kehadiran ramai pengunjung yang tertarik dengan kemunculan dua lukisan mural berbentuk penyu gergasi. Mural hasil kreativiti empat pelukis yang menggabungkan lukisan dan warna asli batuan besar di pinggir pantai yang menyerupai penyu. Pantai Tanjung Pelindung pernah menjadi tempat pendaratan penyu untuk bertelur pada sekitar tahun 80-an. Kini, penyu kembali dalam bentuk hasil seni tiga dimensi pada bongkah batuan kira-kira tinggi 10 meter. Empat pelukis, Muhammad Amir Farouk, Kamal Idris, Azri Azhar dan Muhammad Iqmal Manan mengambil masa 5 hari untuk menyiapkan dua mural berkenaan 16 Julai lalu. Suasana sebelum ni agak sendu sebab dia jauh daripada kampung sebenarnya. So, orang pun tak tahu tempat ni Pantai Pelindung. Cuma dia orang main area-area 500 meter hadapan sebelumnya. So bila siapnya penyu ni, kita boleh tengok persekitaran memang ramai dapat sambutan baik. Karya itu hasil cetusan idea pengarah tanah dan galian Pahang. Rata-rata pengunjung teruja menyaksikan karya berkenaan setelah mural itu tular di media sosial. Selama ni kat pantai ni memang tak ada orang pun. Lepas tu sepas ada gambar ni penyu ni, barulah ramai orang datang. Orang luar pun datang juga benda. Ini cantik lah, macam penyu yang real. Lepas tu pun banyak orang kat sini. Vibes pun okey. Relax lah. Daya tarikan itu membawa limpahan ekonomi setempat setelah dikunjungi setiap hari, terutama waktu petang. Jiwa perwira, setinggi semangat gagah sang harimau. Medan bertarung walau di mana, kita berdiri sama perkasa. Real laungan kita bergema satu dunia. Perwira dan Pertiwi, bangkitlah dan terus berjuang. Marilah kita bersorak, harapan pasti ada. Ayo Team Mas, kita mara bersama. Kita semua Team Mas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sukan Olimpik Paris 2024 membuka tirai saingan secara rasmi selepas upacara pembukaan yang dilangsungkan dengan penuh gilang-gemilang. Dan tumpuan peminat sukan tanah air semestinya tak arah kepada perarakan bot kontinjen bertanding yang turut menampilkan 10 wakil negara terdiri daripada 6 atlet dan 4 pegawai. Tampil anggun mengenakan busana The Malaya, kesemuanya kelihatan ceria menikmati keunikan perjalanan 6 km yang cukup istimewa. Namun, ia hanya dapat dinikmati dalam detik 15 saat sahaja oleh penonton di Malaysia. Kontijen perarakan Malaysia diperkenalkan selaku kontijen ke-112 pada perarakan bot di Sungai Sen pada upacara pembukaan awal pagi tadi. Malaysia berkongsi bot bersama delegasi Malawi dan Maldives. 10 wakil negara terdiri penerjun Bertrand Roderick Lisses dan atlet pelayaran Nusazri Muhammad Latif yang menggalas tanggungjawab sebagai pembawa jalur gemilang. Turut menyertai adalah Nur Davita Sabri, Karuniza Muhammad Afendi, Ashley Yao dan Tan Ruzin, termasuk 4 pegawai iaitu Chef de Mission Datuk Hamidin Muhammad Amin, Datuk Nicole David, Dr. Jasmira Kuzari Jasmi dan Ang Li Peng. Kontijen negara tampil mempesona apabila menggayakan busana The Malaya berwarna hijau zaitun dengan motif keemasan rekaan pereka fesyen terkemuka tempatan Rizman Ruzaini. Atlet wanita memakai baju kurung songket dengan kelubung, manakala atlet lelaki berbaju Melayu Teluk Belanga sekaligus mempersembahkan imej perpaduan dimiliki rakyat Malaysia yang berbilang kaum di mata dunia.
Namun sedikit merencatkan kemeriahan adalah hujan yang turun ketika perarakan berlangsung menyebabkan kebanyakan peserta terpaksa memakai baju hujan. Selain hanya 15 saat saja, momen wakil Malaysia berkenaan dipaparkan di kaca televisyen. Apapun, selaku pembawa jalur gemilang dan membuat penampilan sulung di pentas Olimpik, Bertrand Rodick paling teruja dan berharap penonton di Malaysia dapat melihat semangat yang dibawa kontinjen Malaysia ke sukan Olimpik Paris. Manakala rakan penerjun Nur Davita Sabri juga kagum dengan suasana dan kelayanan upacara pembukaan edisi ke-33 Paris, namun sempat bergurau bahawa hujan merencatkan keanggunan mereka yang berpakaian tradisi Malaysia. Penembak kebangsaan Jonathan Wong menjadi atlet negara pertama bakal meninggalkan Paris selepas cabarannya di edisi ke-33 berakhir petang tadi. Jonathan kandas awal pusingan kelayakan dalam acara 10 meter episod laki dengan menamatkan saingan di kedudukan ke-26 daripada 33 peserta yang mengambil bahagian. Jonathan yang membuat penampilan kedua di pentas Olimpik selepas Rio de Janeiro 2016 bermula baik pada 3 pusingan awal, namun baki 3 lagi pusingan terakhir nyata menjejaskan tumpuannya untuk terus memberi saingan sebelum akur membidik 570 mata untuk mengakhiri saingan di tempat ke-26. Sekalipun jumlah mata yang dikumpul kali ini kurang 4 mata berbanding penampilan pertamanya lalu, Jonathan sekurang-kurangnya berjaya memperbaiki dua anak tangga iaitu di kedudukan ke-28 di Rio de Janeiro. Mengikut format pertandingan, hanya 8 penembak terbaik layak ke pentas final acara 10 meter epistol lelaki. Sementara itu, turut tidak kesampaian untuk memecah peringkat akhir adalah perenang lelaki Qiu Huiyan. Pada aksi saringan lewat petang tadi, Huiyan meraih tempat keempat dalam pusingan kelayakan acara 400 meter gaya bebas lelaki. Dengan catatan 3 minit 51.66 saat, hanya menempatkannya di posisi ke-27 daripada keseluruhan 37 perenang yang bertanding. Untuk rekod, hanya 8 perenang terbaik layak ke peringkat akhir dan ini bermakna cabaran Huiyan di Olimpik Paris turut berakhir. Cabaran pasukan badminton negara juga turut bermula hari ini bagi saingan pusingan kumpulan. Sandaran utama bergu lelaki Aaron Chia dan So Yik serta bergu campuran Chen Tan Jie dan Tok Iwe bermula baik dengan rentak kemenangan. Namun cubaan bergu wanita Pelitan dan Empinah untuk menggugat bergu nombor satu dunia dari China Cheng Chi Cheng Jia Yifei tidak kesampaian. Aaron Chia, So Yik terlebih dahulu dikejutkan dengan kekalahan 19-21 kepada gandingan Britain Ben Lin Sean Vandy. Kedua-duanya kemudian berjaya mendapatkan rentak sebenar di permainan berikutnya hasil catatan 21-16. Merakam keputusan 21-11 selepas itu, memastikan mereka berada di landuan betul untuk mencari kemaraan ke fasa berikutnya dari kumpulan A. Kemenangan pertama itu menceriakan kontinjen Malaysia memandangkan mereka adalah prospek pingat emas negara di sukan Olimpik kali ini. Dan lawan kedua menanti Aaron Wujik esok di Porte de la Chapelle Arena ialah Adam Dong, Neil Yakura dari Kanada. Dalam pada itu, paling awal turun di gelanggang ialah beregu campuran Chen Tan Jie Tu Iwe yang beraksi menentang Terry He, Jessica Tan dari Singapura. Wakil negara itu bangkit dari ketinggalan sebelum merakam keputusan 23-21. Permainan set kedua berakhir 21-12 memihak Malaysia sekaligus memperoleh mata pertama di saingan kumpulan D. Lawan Tan Jie Iwe selepas ini ialah Vincent Chiu Jenny Guy dari Amerika Syarikat esok. Satu lagi kemenangan akan menjamin tempat negara ke peringkat suku akhir. Apapun, bergu wanita negara Pelitan Empinah berdepan cabaran getir apabila bertemu pilihan utama dari China, Cheng Qinchen Jia Yifan dalam tugasan sulung kumpulan A. Kedua-duanya memberikan saingan sengit untuk melawan juara dunia 4 kali itu. Namun penyudahnya terpaksa akur dengan kekalahan straight set 17-21, 20-22 dalam perlawanan yang memakan masa 55 minit. Memaksa Pedi dan Tinah membawa misi wajib menang ke atas pasangan nombor 6 dunia dari Jepun, Mayu Matsumoto Wakana Nagahara dalam aksi kedua esok untuk membuka semula peluang melangkah ke pusingan seterusnya. Sementara itu, penembak campuran China Huang Yuting dan Shen Lihao menjadi atlet pertama memenangi emas di Olimpik Paris dalam acara 10 meter air rifle berpasukan campuran. Sekaligus emas pertama buat kontinjen negara tembok besar berkenaan. Yuting dan Lihao unggul di lapangan sasar Chateru apabila menewaskan pasangan Korea Selatan Qiu Jinghyun dan Park Hajun 16-12 di pilihan final. Pingat gangsa menjadi milik Alexandra Lee dan Islam Sapayev dari Kazakhstan.
Sheng adalah pemenang pingat perak dalam acara individu di Sukan Olimpik Tokyo 3 tahun lalu, manakala ini merupakan penampilan sulung Huang di Olimpik. Ketika ini, isu keselamatan di Paris kembali menjadi topik hangat sudah 3 kes kecurian turut membabitkan atlet ketika baru sahaja saingan rasmi membuka tirai. Kes yang berlaku dalam tempoh kurang 5 hari itu bermula dengan kecurian barangan peribadi pemain bola sepak Argentina dan terbaru membabitkan atlet basikal lasak dari Australia, Logan Martin, serta legenda pesepak Brazil, Zico. Arthur Antunes Combria, yang lebih dikenali sebagai Zico, dilaporkan telah kehilangan beg tangan bernilai keseluruhan €500,000. Ia mengandungi jam tangan Rolex dan berlian yang dicuri ketika dia berada di dalam sebuah teksi untuk menghadiri majlis pembukaan Olimpik selaku jemputan delegasi kontijen Brazil. Sementara itu, penyandang pingat emas gaya bebas BMX, Logan Martin, turut menjadi mangsa kecurian di Paris. Atlet berusia 30 tahun dari Australia itu berkongsi gambar dan video kejadian melalui laman Instagram peribadinya yang memaparkan kenderaan van dinaiki dia dan rakan pasukan dipecah masuk suspek ketika di sebuah taman. Dalam pada itu, beberapa barangan seperti sarung tangan, topi keledar dan beg galas ditemui di bawah bangku taman tersebut. Namun, tiada kecederaan dilaporkan berlaku dalam insiden itu dan atlet berkenaan. Sukan Olimpik Paris, apa perlu anda tahu? Pemenang pingat di Sukan Olimpik tidak menerima sebarang imbuhan daripada penganjur terumah atas kemenangan mereka. Bagaimanapun, olahraga menjadi satu-satunya acara sukan yang menawarkan ganjaran kepada pemenang emas secara terus di temasya yang disumbangkan Badan Olahraga Dunia. Setakat Olimpik Paris, pemenang emas olahraga akan menerima $50,000, sementara ganjaran bagi pemenang perak dan gansa pula hanya akan dimulakan di Olimpik Los Angeles 2028. Dalam pada itu, Singapura menjadi negara yang menawarkan ganjaran tertinggi kepada atletnya yang memenangi emas Olimpik dengan nilai $737,000 bersamaan RM3.47 juta. Laporan itu tadi mengakhiri semasa sukan malam ini bersama Ramzan untuk paparan antarabangsa. Hashtag kita semua tim emas sebagai tanda sokongan penuh buat kontinjen Olimpik negara di Paris 2024. Saya Farif Fikri Zulkarnain. Assalamualaikum dan salam hormat. Ke laporan antarabangsa, usaha untuk mencapai genjatan senjata di Gaza terus dipertingkatkan dengan rundingan terbaru membabitkan pengantara Mesir, Qatar dan Amerika Syarikat yang dijadual bertemu dengan perunding Israel di Rome, Itali esok. Pertemuan empat hal itu dijangka turut dihadiri oleh pengarah agensi perisikan pusat CIA Bill Burns. Perjanjian genjatan senjata yang dicadangkan merangkumi pembebasan tahanan antara Hamas dan Israel. Dalam hal itu, Mesir menegaskan keperluan genjatan senjata segera bagi memastikan kemasukan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kaherah juga menuntut pengunduran sepenuhnya rejim Zionis dari sempadan Rafah yang menghubungkan Gaza ke Mesir. Taufan Gaimi yang melanda China menyaksikan lebih 27,000 penduduk di wilayah Liaoning, timur laut negara itu terpaksa dipindahkan. Kesan Taufan Gaimi dan hujan lebat turut mengakibatkan peningkatan paras air di 40 empangan. Jabatan Meteorologi meramalkan kebanyakan kawasan di Liaoning akan mengalami hujan lebat dari awal pagi esok hingga Selasa ini. Pihak berkuasa juga bersiap-siaga di beberapa lokasi tumpuan yang berpotensi banjir selain mengambil langkah awal sebarang risiko bencana. Ratusan syarikat kimia dan pelombongan telah menghentikan operasi dan berpindah untuk mengelakkan risiko banjir. Semalam, Kementerian Pengurusan Kecemasan meningkatkan tindak balas kecemasan terhadap situasi banjir. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken menyatakan kesediaan berbincang isu ASEAN dengan Menteri Luar China Wang Yi di Laos. Pekan itu dinyatakan Blinken tak kala jadual menghadiri mesyuarat serantau dalam menghadapi pengaruh Beijing yang semakin mendesak. Ini adalah lawatan ke-18 Blinken ke Asia mencerminkan persaingan sengit antara Washington dan Beijing.
Sekurang-kurangnya dua maut manakala ribuan penduduk dipindahkan susulan banjir yang melanda beberapa wilayah di Jepun. Ia menyaksikan kediaman dan kenderaan ditenggelami air berikutan limpahan sungai dengan tebing dan jambatan turut musnah. Sebahagian lebuh raya terpaksa ditutup selain perkhidmatan kereta api Shinkansen digantung operasi buat sementara waktu. China menyiapkan projek amaran awal gempa bumi kebangsaan sekaligus mewujudkan rangkaian amaran awal gempa bumi terbesar di dunia. Rangkaian terbabit merangkumi 15,899 stesen pemantauan dengan perkhidmatan amaran awal dan laporan intensiti gempa bumi yang pantas kepada orang awam. Amaran awal yang dikeluarkan termasuk melalui televisyen, media sosial serta aplikasi mudah alih. Bertemu kembali. Wartawan dan penyampai berita TV3, Siti Khadijah Jaafar selamat diijab kabulkan dengan pasangannya yang juga penyampai berita dan radio RTM, Otto Othman siang tadi. Lebih istimewa, sifat sayangkan haiwan kedua-dua pasangan itu diterjemahkan dengan pemilihan zoo negara sebagai lokasi hari bahagia mereka. Cukup unik perarakan masuk pasangan raja sehari ini diserikan dengan kehadiran 10 ekor burung upih sebagai pengiring. Pasangan bahagia ini turut menerima tajaan set barangan kemas bertatahkan berlian serta batu permata bernilai hampir RM3 juta tajaan Habib jual. Lebih bermakna, pasangan mempelai ini diraikan dalam majlis cukup indah yang dimeriahkan dengan kehadiran 500 tetamu. Bila kita satu line dalam media ni, dia banyak membantu perkembangan kerjaya masing-masing, especially kalau nak membaca berita tu, we all banyak kongsi. Dia bantu saya punya English, saya bantu dia punya bahasa Melayu. Dari situ, daripada IG lah, social media kita berkenalan lebih rapat dan kita kenal sama kenal macam tu, dari situ lah. Antara yang hadir Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Sri Ayub Khan Maiden Piceh. Turut hadir Presiden Zoo Negara Datuk Surveyor Zaharin Mat Arif serta timbalannya Datuk Rosli Elias Rahmat Ahmad Lana. Bersama menyerikan majlis pengerusi kumpulan media prima Datuk Sri Dr. Syed Hussein Al-Junid dan Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Televisyen Media Prima dan Primeworks Studios Nini Yusof serta pengurusan tertinggi Bilik Berita dan Hal Ehwal Semasa TV3. Buletin utama berakhir di sini. Dan sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual temasya sukan Olimpik Paris 2024 yang membuka tirai secara rasmi awal pagi tadi. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan salam alam.